Jadi kegiatan hari ini adalah lomba mewarnai tingkat TK dan SD se-Jakarta, diikuti lebih kurang sekitar 500 siswa. Ini adalah dalam rangka mensosialisasikan dan mengedukasi siswa tentang pola pangan yang sehat, yaitu pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang kita kenal dengan B2SA. Kenapa kami selalu berupaya secara intensif untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat termasuk kepada siswa? Ini dikarenakan memang saat ini kita sudah saatnya merubah konsep makan kita dari makan kenyang menjadi makan yang sehat. Jadi di mana konsep makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA ini adalah pola makan yang memperhatikan keberagaman gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat, itu sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan mineral, dan juga keseimbangan antara kelompok gizi tersebut. Jadi kita berdua sebagai ibu rumah tangga ya khususnya ikut di acara program acara B2SH ini, kita sebenarnya kita baru tahu sih kalau dari yang 4 sehat 5 sempurna kemarin kita ganti program dengan kata B2SH ini. Jadi menambah pengetahuan kita sebagai ibu-ibu rumah tangga khususnya, terus juga anak-anak kita juga yang tadinya susah makan juga nggak mesti harus makan nasi. Jadi di sini udah banyak berbagai macam makanan yang bisa kita dapat untuk kesehatan anak-anak, dari daging, tempe, tahu, sayur-sayuran, jagung, sawi putih, juga buncis, juga brokoli, juga buah-buahan yang lainnya itu udah termasuk makanan yang sehat untuk anak-anak kita di rumah. Terus untuk program yang sudah diselenggarakan B2SH ini untuk anak-anak kita juga untuk menambah wawasan anak kita yang tadinya nggak berani jadi berani gitu, dikasih kesempatan juga untuk lomba mewarnai biar lebih ke depannya lagi dia lebih berani tampil di acara-acara selanjutnya. Harapannya sih, pengennya sih acara ini bisa ke sekolah-sekolah ya, untuk mengedukasi ke sekolah kita kan ada bagian sekolah dari makanan ya. Dari mana? Penabur. Oh, penabur. Jadi ada sekolah yang di sekolah kami itu ada menyiapkan makanan untuk murid-murid. Jadi bisa diedukasi juga untuk biar muridnya tahu dan juga guru-guru nanti tahu menyiapkan makanan yang sehat, yang lebih sehat kayak gimana sih.